Oke teman-teman bedailer, nah kali ini kita akan buat sebuah rangkuman ya untuk kalian semua. Kita punya 8 rekomendasi unit senapan angin spek kompetisi terbaik di tahun 2024 ini beserta harganya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan apa saja sih senapan spek kompetisi terbaik di tahun 2024 ini, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam bedailer ya. Jumpa kembali di channel GSA Sport Indonesia. Dan kali ini kita mau kasih spill-spill nih teman-teman beberapa produk unggulan yang dijual di GSA. Dan juga untuk kali ini kita sudah merangkum ada 8 unit senapan PCP terbaik ya beserta harganya. Dan senapan yang akan saya rekomendasikan ini adalah salah satu senapan yang cukup recommended sekali untuk berburu big game maupun juga untuk ikut kompetisi. Untuk powernya tidak diragukan lagi. Dan kira-kira apa saja sih senapannya, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke teman-teman ya, yang pertama, rekomendasi yang pertama yaitu senapan angin PCP FX Impact ya. Seperti itu, PCP FX Impact M3. Nah, senapan ini punya beberapa fitur unggulan dari unitnya teman-teman. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan power plenum, regulator ya, seperti itu. Terus magazinnya juga sudah 38 round ya. Lalu juga untuk unitnya spek kompetisi banget. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin lebih lanjut tahu terkait unitnya maupun juga spek lengkapnya, bisa tonton video sebelumnya karena kita sudah ulas tuntas terkait unit senapan FX Impact ya. Nah untuk harganya sendiri dari senapan PCP FX Impact dibanderol mulai dari harga Rp10.500.000, kalian sudah bisa dapat unit senapan istimewa ini beserta packaging covernya ya. Oke teman-teman, nah yang nomor 2 kita punya juga rekomendasi yaitu senapan angin PCP Emperor AGS semi auto. Nah senapan ini salah satu senapan semi auto yang dimiliki oleh GSA Sport Indonesia dan juga cukup banyak yang cari ya. Nah senapan ini juga unggulnya itu karena dia sekali kokang saja, kalau sudah di mode semi auto itu bisa menghasilkan beberapa kali tembakan ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk unit senapan ini juga pastinya spek kompetisi, spek big game. Untuk harganya sendiri di tahun ini kalian bisa siapkan dana mulai dari Rp8.500.000 untuk senapan PCP Emperor AGS semi auto. Oke, yang nomor 3 teman-teman, kita punya juga rekomendasi senapan PCP LDT Black Warrior Bullpup ya, PCP LDT Black Warrior Bullpup. Nah untuk unit senapan ini juga untuk tahun ini cukup banyak peminatnya ya, bahkan di bulan ini itu sudah terjual beberapa unit sekaligus dalam satu bulan. Untuk kalian yang ingin lebih tahu terkait fitur-fiturnya dan juga keunggulan lainnya, bisa simak juga di video reviewnya, sudah pernah saya review. Untuk harganya sendiri kalian bisa siapkan budget di Rp6.700.000 untuk PCP LDT Black Warrior Bullpup. Oke, lanjut kembali ke nomor 4. Yang nomor 4 kita punya juga unit senapan angin PCP Ghost Warrior Titanium. Nah jadi tentu kalian sudah tahu juga ya, brand Ghost Warrior itu cukup banyak diminati khususnya para bediler yang suka berburu big game. Dari segi tampilan juga cukup oke, dari segi power apalagi ya teman-teman, jadi sesuai dengan harga maupun juga kualitasnya. Untuk harganya sendiri kalian bisa siapkan budget mulai dari Rp6.200.000 untuk senapan angin PCP Predator Ghost Warrior Titanium. Oke, untuk yang selanjutnya, yang nomor 5 ya teman-teman. Yang nomor 5 kita punya juga senapan angin. Kita punya juga senapan angin PCP LDT Black Warrior M16 ya. Nah, senapan ini itu salah satu senapan replika AK M16 yang dimiliki oleh GSA Sport Indonesia. Jenisnya Predator ya, teman-teman. Jadi senapan ini juga cocok untuk big game, kompetisi juga oke ya, seperti itu. Untuk tabungnya sendiri dia pakai bahan dural dengan OD yaitu sekitar 45 mm ya. Nah, untuk tampilannya cukup keren, eye catching juga ya, apalagi untuk kalian yang ingin koleksi senapan yang mirip dengan senjata M16, bisa juga untuk beli senapan replika M16 ini. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp6.000.000, sudah bisa langsung bawa pulang untuk PCP LDT Black Warrior M16 ya, seperti itu. Oke teman-teman, yang nomor selanjutnya ya, nomor 6 kita punya juga stok dari PCP double tabung Black Army Viper. Nah ini adalah salah satu brand
lokal ya, salah satu brand dari GSA Sport Indonesia juga, yaitu PCP Black Army ya. Jadi dia sistemnya double tabung, ada tabungnya itu ada dua, depan dan juga belakang. Depannya pakai tabung Dural OD32, belakangnya pakai tabung bocap ya. Jadi kekuatannya jauh lebih powerful juga ya teman-teman. Nah untuk unit senapan ini kalian bisa dapatkan di GSA Sport Indonesia mulai dari harga 5,2 juta rupiah. Unit yang nomor 7 kita punya juga stok dari PCP Predator bocap. Kalau senapan ini lebih ke bocap taktikal ya teman-teman. Nah untuk unit senapannya yaitu bocap Black Army Phantom full CNC. Unitnya cukup laris juga ya di pasar. Kita sudah menjual banyak unit ya, puluhan unit dalam tahun ini. Jadi untuk kalian yang ingin merasakan sensasi berburu pakai produk kami yaitu bocap Black Army Phantom full CNC, bisa langsung diorder ke CS kami ya. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari 4,4 juta rupiah. Kita lagi ada promo juga, jadi jangan lupa untuk hubungi CS kami, stoknya lagi banyak-banyaknya teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir kita juga punya rekomendasi nih. Ini rekomendasi yang ke-8 yaitu PCP Predator Bocap Tactical Semi CNC. Untuk teman-teman bediler yang budgetnya minim tapi pengen beli senapan jenis bocap, tenang aja, kita menyiapkan rekomendasinya yaitu bocap Tactical Semi CNC. Harganya juga cukup miring ya teman-teman dibanding untuk yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Untuk harga dari bocap Semi CNC dibanderol mulai dari harga 3,3 juta rupiah. Nah untuk harga promo, nah untuk harga 3,3 itu selama promo, tapi untuk harga normalnya itu sekitar 3,5 juta rupiah. Jadi untuk kalian yang ingin dapat harga promo 3,3 bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga karena stoknya terbatas ya. Jadi harganya murah tapi stoknya terbatas teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih ingin mencoba sensasi berburu pakai unit bocap ya, yang irit banget, yang powerful juga, kalian bisa untuk order sekarang juga. Unitnya ready di gudang kami tapi stoknya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya, seperti itu. Oke ya teman-teman bediler, mungkin dari nomor 1 sampai ke 8 tadi mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian sebelum beli senapan, karena ada 8 rekomendasi senapan angin spek big game, spek kompetisi yang sudah saya jelaskan beserta harganya, bisa dijadikan bahan referensi sebelum beli ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya teman-teman bediler, daripada apa ya, nyesel ya kayak gitu. Jadi dipilah-pilih dulu aja, mungkin ada perlu waktu untuk memilih, kalian bisa lihat reviewnya, kalian bisa lihat uji testnya juga ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu aja. Kalau kalian ingin order, ordernya gimana? Kalian bisa langsung order ke CS kami, nomornya sudah ada di bawah sini, atau bisa untuk langsung klik link yang ada di description box ya. Bisa COD, bisa juga transfer lunas. Jadi mumpung stoknya masih ada, bisa untuk langsung gercep. Oke, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laris.